Malaya. Dibuka dan disaksikan langsung oleh Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara, lomba melantunkan Puja Trisandya ini digelar di halaman Pura Jagatnata Denpasar. Lomba yang digagas oleh Parisade Hindu Dharma Indonesia Kota Denpasar ini diikuti oleh siswa-siswi dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama se-Denpasar. Tim juri dari akademisi, praktisi hingga budayawan dihadirkan untuk memberikan penilaian setiap peserta lomba. Selain menanamkan nilai-nilai ajaran agama Hindu sejak dini, lomba ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan Puja Trisandya Sruti Panjang yang telah digunakan di Bali sejak tahun 1991. Kegiatan ini diapresiasi positif oleh Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara dengan harapan siswa sekolah lebih mengenal Puja Trisandya Sruti Panjang. Yang mana selama ini biasanya Puja Trisandya di tingkat SD itu sepertinya pendek. Nah, sehingga apa yang didengar setiap hari yang diputarkan setiap Puja Trisandya itu sesuai dengan apa yang dia harus laksanakan dari dia melanjutkan biasanya di sekolah-sekolah. Nah, itu makanya saya apresiasi sekali dengan Desa Denpasar yang telah melaksanakan ini sehingga anak-anak kita mulai mengenal lantunan Sruti Panjang terhadap Puja Trisandya. Bagaimana kita menjalankan dharma agama dan dharma negara. Jadi salah satu dharma agama yang kami laksanakan adalah bagaimana kita memberikan kesempatan kepada anak-anak di tingkat SD dan TK untuk mengetahui belajar agama Hindu itu dari Trisandya. Jadi karena banyak ada versi yang mengatakan Trisandya itu menggunakan sruti pendek, sruti panjang, dan ada yang mungkin alunannya ke India-Indiaan. Nah, maka kami di agama Hindu yang ada di Bali ini kami tetap bagaimana caranya sudah dibuatkan oleh Pandit Sastrit bahwa sruti yang panjang ini Trisandya yang memang kita gunakan ditetapkan di tahun 1991. Sehingga kami harus sosialisasikan kepada umat sedharma agar mengetahui ketika kita sembahyang Trisandya ini lantunan yang tepat, ini lantunan yang benar yang harus kita ucapkan. Selama ini Puja Trisandya yang dilantunkan siswa SD di sekolah adalah Puja Trisandya Sruti Pendek. Kedepan diharapkan penggunaan Trisandya Sruti Panjang yang telah digunakan sejak tahun 1991 semakin dikenal luas di kalangan masyarakat. Kadek Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali.